menindaklanjuti apa-apa yang menjadi permasalahan yang ada di dekat pasar Cendrawasih, pasar Panos. Ada juga ada seluruh jajaran dari PD Pasar, karena adanya informasi bahwa pasar yang sudah dibangun oleh Dinas Perindak itu tidak sepenuhnya ditempati oleh para pedagang. Para pedagang lebih pasca lebaran Idul Fitri, banyaknya pedagang yang memilih untuk berjualan di luar dari area pasar yang sudah ditetapkan. Inilah yang menjadi masalah, karena pedagang yang di situ memang bertambah setiap harinya, dan ada di situ bangunan juga, bangunan fasum pasos yang punya pemerintah yang dipakai oleh warga itu. Jadi tadi kami sudah bersurat, yang sudah melakukan tindak lanjut rapat. Intinya kami akan melakukan peneguran pertama melalui administrasi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dengan teguran para seluruh para pedagang itu untuk tidak melakukan aktivitas karena kita memiliki IMB. Jadi itu yang pertama kami lakukan. Sembari nanti setelah ini akan ada rapat teknis, tapi sudah tidak melibatkan peserta yang tadi. Ini nanti akan dibicarakan ketika tiga kali peringatan tidak diindahkan oleh mereka, itu langsung kita bongkar. Itu langsung insya Allah para pedagang yang tadi kemungkinan besar akan pindah kembali ke pasar. Ya, itu juga dipenuhi. Cuman kan memang perlu penanganan bersama, karena ini bukan masalah 1-2 SKPD. Ini melibatkan pertama Satpol PP, melibatkan kecamatan, melibatkan pihak-pihak eksternal seperti Pak dan Pak Korani dan Polsek, dan juga tadi beberapa tokoh-tokoh masyarakat juga terlibat dari LPM, Pak RT, Pak RW. Jadi memang ini penanganannya harus penanganan secara sinergis, kolaboratif, dan ini memang membutuhkan juga waktu. Jadi penanganan pertama yang kami lakukan itu memberikan teguran dulu kepada bangunan di relokasi. Oh, tidak langsung direlokasi pasti tadi? Sebenarnya begini, informasi dari PD Pak Dirut tadi, 200 kota untuk pedagang disiapkan di pasar yang sudah baru di renovasi itu. Dari jumlah awal itu hanya 60 terdata yang betul-betul akhirnya melaksanakan aktivitas jual beli. Seiring waktu, setelah relokasi pasca Idul Fitri ini kan bertambahlah seluruh pedagang-pedagang, dan akhirnya mereka tidak mulai ke lokasi yang ditempatkan. Mereka melakukan kejuran di luar. Akhirnya yang dia menempati di dalam pun itu merasa iri karena orang menjual di luar semua. Jadi akhirnya yang di dalam pun itu